terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Abdul Munir. Okay, berikutnya ialah pementang yang kedua, Dr. Munim Siri, dengan syarahan yang akan bertajuk Pendekatan Baru Dalam Ayat-Ayat Jihad. Saya akan baca sedikit secara ringkas biografi Dr. Munim. Beliau seorang assistant professor di University of Notre Dame dan sarjana di Contending Modern Peace Initiative di Clark University for International Peace Studies. Beliau telah meraih gelaran PhD dalam pengajian Islam daripada University of Chicago Divinity School. Antara bidang kajian beliau adalah teologi politik, pemikiran Islam moden, pengajian Al-Quran dan hubungan antara agama. Pelbagai tulisan-tulisan beliau yang ada disenaraikan, beliau adalah pengarang polemik kitab suci Tafsir Reformis atas kritik Al-Quran terhadap agama lain, kontroversi Islam awal antara mazhab tradisionalis dan revisionalis, dan scriptural polemics the Quran and other religions, dan ada pelbagai lagi. Saya tak membuang masa lagi, saya menjemput Dr. Munim untuk memberikan syarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya juga ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Farouk Musa yang telah menjemput. Itu ya bahasa yang baru saya pelajari di sini. Di Indonesia menjemput itu to pick up. Saya senang sekali berada di tengah-tengah Anda sekalian pada pagi dan hampir siang. Saya kira sudah lewat jam 11, sudah bisa disebut siang. Juga saya menikmati ceramah Sahibus Samaha, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Beliau bukan hanya kontennya yang kaya, tetapi juga membuat kita tertawa. Ini jarang terjadi saya kira. Kalau di Indonesia beliau ini pasti berasal dari NU. Orang NU itu, orang Nahdlatul Ulama, itu kalau ceramah bisa orang bikin ketawa. Jadi beliau ini sangat NU kalau di Indonesia. Profesor Mulhan itu orang Muhammadiyah, itu biasanya serius. Serius sekali, sangat filosofis gitu. Nah saya yang tidak jelas. Saya dulu lahir dalam tradisi NU, di Madura itu sangat NU sekali. Jadi orang Madura kalau ditanya agamanya apa, NU. Tapi saya pernah mencari makan di Muhammadiyah. Jadi susah saya mendefinisikan diri. Jadi kadang-kadang saya menyebut saya ini Muhammad NU. Jadi bukan Muhammadiyah, bukan NU, tapi makanya saya juga tidak bisa lucu. Ya, tidak bisa membuat Anda ketawa. Dulu saya pernah lucu dulu ketika masih NU, tapi ketika menjadi Muhammadiyah hilang lucunya. Jadi jangan berharap Anda akan tertawa-tertawa mendengar ceramah saya. Dan juga saya curiga Datuk Farouk mengundang saya ke sini, menyebut saya ke sini itu saya supaya saya bicara yang gila-gila gitu ya. Karena saya menulis buku kontroversi, jadi mungkin berharap ada hal-hal yang kontroversial, tapi untuk hari ini kita aman, tidak akan ada kontroversi. Yang akan saya sampaikan saya kira adalah hal-hal yang akan diterima oleh banyak kalangan saya kira di sini. Betul saya memang lulusan Amerika, tetapi saya juga pernah studi di Pakistan, S1-S2 saya di sana. Jadi kalau saya bicara Quran, saya sudah lama baca Quran. Nah, topik yang diberikan untuk saya bicarakan pada siang ini itu memang bagian yang tidak enak. Ya, kalau tadi Sohibu Samaha bicara tentang toleransi, tentang moderasi, kesederhanaan dan sebagainya, itu kan indah-indah. Islam itu indah sekali. Gitu. Profesor Munir juga bicara tentang hal-hal konsep tentang Tuhan, ya sangat filosofis. Yang bagian saya itu yang tidak enak-enak. Saya disuruh bicara tentang perang. Nah, ini kan saya kira Dr. Farouk yang bertanggung jawab ini. Kenapa saya disuruh bicara hal-hal yang tidak enak? Mestinya kan kita yang santai-santai bicara tentang moderasi itu ya bicara tentang hal-hal yang enak-enak ya. Tapi kenapa kita bicara yang susah-susah seperti ini gitu? Tapi ini sebenarnya persoalannya. Persoalannya adalah bahwa kadang-kadang orang-orang yang moderat Muslim, itu cenderung punya ayat-ayat favorit. Ayat-ayat yang mendukung gagasan toleransi. Kita lupa membicarakan hal-hal yang sulit. Tentang ayat-ayat yang menganjurkan kita supaya perang melawan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Nah makanya saya salut dengan tema yang diajukan ke saya.
Walaupun ketika tema ini diajukan, pendekatan baru dalam ayat jihad, itu kata barunya saya masukkan dalam tanda quotation mark, karena saya tidak yakin betul apa yang saya katakan ini baru. Ya, mungkin sebagian mengulang-ulang yang sudah dibicarakan para ulama terdahulu. Nah, kenapa kita perlu memikirkan hal-hal yang baru dalam dalam tafsir Quran, dalam menafsirkan ayat-ayat jihad? Itu karena ini. Ini one of the argument that I like to put forward, bahwa disadari atau tidak, ya, kita sadar wittingly or not wittingly, tafsir tradisional tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat jihad, itu sebenarnya menjustifikasi apa yang dilakukan oleh ISIS. Ya, mereka persecute what they call unbelievers, hanging them, crucifying them, using passages of the Quran. Kita sadar atau tidak, tafsir tradisional yang kita umat Islam umumnya ikuti, sebenarnya disadari atau tidak, itu menjustifikasi yang dilakukan oleh orang-orang ISIS yang sangat barbarik. Ini satu poin yang akan saya kembangkan. Dan karena itu kita perlu rethinking terhadap cara pandang atau tafsir yang sebenarnya menjustifikasi sikap barbarik orang-orang ISIS. Nah, ada alasan kedua kenapa kita perlu rethinking. Karena orang-orang Islam itu umumnya menganggap Al-Quran itu mudah dipaham. Semuanya sudah jelas dalam Al-Quran. What we need to do, make it constitution of the country. Everything solved. Kita menganggap Al-Quran itu mudah dipahami. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Tidak perlu rethinking. Anda jadikan Al-Quran sebagai konstitusi, maka semua persoalan menjadi terselesaikan. Ini adalah pendapat orang yang sebenarnya tidak memahami Al-Quran. Al-Quran itu adalah salah satu kitab suci paling sulit di semua kitab-kitab suci yang ada sekarang. Kalau Anda membaca Bible, Old Testament atau Hebrew Bible atau Christian Bible, Anda akan sangat mudah memahami karena Bible itu kronologis. Itu berkira tentang bagaimana perkembangan satu komunitas menjadi agama tertentu, Yahudi atau Kristen. Islam itu tidak. Quran itu tidak kronologis. Karena itu menjadi sulit. Ya. Jadi ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu bukan di surat pertama dalam Al-Quran. Bukan the first chapter of the Quran. Jadi tidak kronologis Al-Quran itu. Karena itu menjadi sulit. Nah, kesulitan yang kedua kenapa kita perlu rethinking adalah mungkin ini bagi sebagian teman-teman di sini agak susah untuk menerima bahwa the Quran, just like other religious scriptures, display an ambivalent attitude almost on everything. Dalam hampir semua isu, ini poin kedua yang akan saya sampaikan. Dalam hampir semua isu, Al-Quran tidak ada satu posisi yang fix. Ya. Tidak ada, memang kita sekarang yang hidup di abad 21 ini, masa ya kitab suci disebut kontradiksi gitu. Ada seorang India yang alhamdulillah disambut baik di Malaysia. Saya lupa namanya, naik siapa itu? Zakir Naik, itu teman saya. Dia salah satu tema utamanya adalah ingin menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada kontradiksi, dalam Bible itu justru yang terdapat kontradiksi. Dia sebenarnya tidak baca Qur'annya. Ini poin kedua yang akan saya kembangkan. Kenapa perlu rethinking terhadap wahyu, terhadap kitab suci. Dan bagaimana para ulama menyelesaikan kontradiksi itu, menyelesaikan ambivalent attitude of the Quran, biasanya mereka dengan melihat bahwa perbedaan sudut pandang Quran ini, different views of the Quran on certain issues, itu merefleksikan kehidupan Nabi. Jadi reflect different facets of Muhammad life. Jadi understanding the Quran through biography of the Prophet itu menjadi metanaratif dalam tafsir. Maka kemudian yang ketiga yang akan kita diskusikan adalah tentang bagaimana kita memahami Quran dengan tafsir. Bisakah kita memahami Quran tanpa tafsir? Ini memang persoalan metodologis. Ya. Poin saya begini, kalau Anda ingin memahami bagaimana Al-Quran dipahami oleh orang-orang Muslim, baca tafsir. Itu satu-satunya. Tapi kalau Anda ingin paham Al-Quran, tafsir bukan satu-satunya jalan.
Itu poin ketiga yang akan saya sampaikan. Yang keempat, dan karena itu pula kita ingin mencoba merekonstruksi cara pandang kita terhadap ayat-ayat jihad setelah kita memproblematisakan. Setelah saya ingin tunjukkan kepada kita semua bahwa dua pendekatan para ulama dahulu itu sangat problematic. Either understanding the Quran through the life of Muhammad is problematic, as well as some interpretation of the ulama, of the classical ulama, are also problematic. Karena itu diperlukan cara pandang baru, new approaches to the jihadi versus of the Quran. Saya kira itu empat hal yang akan saya bicarakan. Berikut argumen yang ingin saya tuju. Nah, mari kita mulai yang pertama tentang bahwa sesungguhnya sangat sulit ya untuk menemukan ada satu sikap khusus dalam Al-Qur'an. Nah, tadi Sahibu Samaha telah menyebut beberapa ayat, misalnya innad-dina indallahi al-islam ya. Wa man yabtaghi al-islam diinan fala yuqbalu minhu. Beliau menerjemahkan kata Islam sebagai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapapun bahwa agama yang benar, innad-dina, bahwa agama di sisi Allah itu adalah al-Islam. Barang siapa yang tidak mengikuti selain al-Islam maka tidak diterima. Walaupun sebenarnya kata Islam dalam Al-Qur'an itu sulit untuk kita sebut sebagai nama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kata Muslim disebut beberapa kali dalam Al-Qur'an, tapi tidak satu pun kata Muslim disebut sebagai pengikut Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya, Ibrahim dan yang lain-lain, Musa disebut sebagai Muslimun, dan karena itu makna Islam dan Muslimun dalam Al-Qur'an itu sebenarnya bermakna generik. Siapapun yang menyerahkan diri, submit to the will of God, they are all Muslim. Dan karena itu memang ada tafsir yang eksklusif ya, yang ingin menegaskan bahwa ayat-ayat itu ingin menunjukkan eksklusivisme Islam sebagai agama yang paling benar. Bahwa agama di sisi Allah adalah agama yang benar. Itu satu posisi yang saya sebut sebagai exclusive passages of the Quran. Jadi ayat-ayat yang menegaskan bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. The only path to salvation. Satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada jalan lain kecuali Islam. Tetapi kita juga sadar di sana, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat lain yang seem to contradict this. Ya, yang sepertinya extend salvific promise to others. Salah satu contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 92. Kalau saya bisa menyebut ayat-ayat lulusan Pakistan, sorry. Ini kok serius sekali. Saya kira jangan terlalu serius ya, santai saja saya kira. Saya tidak bisa melucu, jadi susah. Jangan terlalu serius lah, santai saja. Di surat Al-Baqarah 92 ayat 62 itu disebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini diulang di surat Al-Maidah 69. Yang artinya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Al-Qur'an menyebut dengan kata Nasara, ini juga diskusi penting yang mungkin akan kita diskusikan pada malam Senin nanti. Kenapa Al-Qur'an menggunakan kata Nasara? Ya, padahal enggak ada orang Kristen menyebut diri mereka Nasara, itu tidak ada. Orang-orang Kristen Arab itu menyebut mereka sebagai Masihiyun, pengikut Al-Masih, the followers of the Messiah. Dalam bahasa misalnya dalam bahasa Greek, Yunani, mereka menyebut Kristiana, Kristiano. Bukan pemain bola loh ya. Kristiana itu artinya pengikut Christ. Atau dalam bahasa Aramaik, saya belajar bahasa Aramaik, Siriak Aramaik, bahasa orang Kristen dulu sebelum Islam datang, mereka itu disebut dengan Masihaya, Masihaya. Jadi juga kayak Al-Masih, ya, pengikut Al-Masih. Tapi kenapa Al-Quran menyebut orang-orang Kristen dengan Nasoro? Ini juga diskusi penting, tapi bukan hari ini supaya Anda penasaran, menurut saya. Karena serius sekali, jadi susah ini, saya jadi serius juga. Coba Anda lihat itu, orang-orang yang beriman, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, Kristen dan Sabian, whoever believe in God in the last day, man amana billahi, di antara mereka, man amana billahi wal yawmal akhir, orang yang beriman, di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan melakukan perbuatan soleh, good deed, la khaufun alaihim, their salvation is guaranteed.
So the condition for salvation, ini pendapat Muhammad Abduh ya. Kalau Anda baca Al-Manar, pendapat Abduh yang dikutip oleh Rosid Bida ketika menjelaskan surah Al-Baqarah 62, kata Muhammad Abduh, seorang figur yang banyak dikutip di buku ini promosi juga, buku IRF. Kata Abduh, syarat untuk keselamatan, the condition for salvation is twofold. One is through belief in God and the last day. Amana billahi wal yawmil akhir. Itu satu syarat. Syarat yang kedua adalah amila solehan. Ini eksplisit kata-kata Abduh. Keyakinan terhadap kenabian Muhammad tidak menjadi syarat keselamatan. Artinya, Abduh berbicara bukan umat non-Muslim sebelum kedatangan Islam. Abduh sedang berbicara orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabian tentang status keselamatan mereka setelah Islam datang. Karena menurut Abduh, keyakinan terhadap kenabian Muhammad tidak menjadi syarat bagi mereka untuk mendapatkan keselamatan. Ini pendapat Abduh, bukan pendapat saya. Ini pendapat Abduh. Kalau yang jangan salahkan saya, salahkan Abduh kalau mau menyalahkan. I think you quote out of context. No. Out of context. You can read. I'm writing on this. You can read my book. Sebab Abduh menulis kitab untuk menjawab Kristian. Saya baca bukunya Abduh yang berjudul Al-Islam wa-Nasara Bainal Ilm wa-Al-Almaniyah. Saya baca. Dan kemudian quoting tentang di sana ada apa nama kena al-yawma akmaltu lakum dinakum. Juga quote Islam sebagai agama. Begini, Abduh itu tidak menafsirkan Al-Quran sampai surah Al-Ma'idah. Itu Anda harus tahu. Ya. Yang dikutip oleh Rosid Bida itu sampai hanya Ali Imran. Abduh keburu meninggal. Al-Manar itu bukan karya Abduh. Tapi Abduh mengutip Rosid Bida mengutip beberapa pernyataan. Dan tidak ada, tidak sampai di surat Al-Ma'idah. Jadi Anda harus tahu juga. Kita kena melihat ayat-ayat Abduh yang lain. Yang juga mengkritik Kristian. Oh iya, Abduh mengkritik Kristian. Tidak ada soal. Ya. Karena Quran juga asingkan ayat-ayat itu. Kemudian kita membuat kesimpulan yang salah. Al-Quran mengkritik orang Kristen. Tidak ada keraguan. Konsep tentang ketuhanan Yesus. Tentang the divine sonship of Jesus. Tentang the concept of Trinity. Itu dikritik habis oleh Al-Quran. Tetapi ini konsep yang sudah sangat teologis. Tapi kalau Anda ingin tahu kritik Al-Quran, itu sebenarnya bukan kritik terhadap apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Kalau Anda mau masuk ini. Jadi yang dikritik oleh Al-Quran sebenarnya bukan kritik terhadap keyakinan mainstream orang-orang Kristen. Anda baca surat Al-Ma'idah misalnya. Atau ada ayat yang sangat kritik terhadap orang Kristen. Ini sudah di luar ceramah saya. Enggak apa-apa untuk sementara. Tanggung jawab sahabu samaha ini ya. Ada ayat yang mengatakan begini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kita ada sesi perbincangan kan? Nanti. Saya ada dalam tu. Ya. Iya, silakan. Okey, itu saya akan jawab. Iya, iya. Ini open discussion. Ini kan ilmiah. Juga saya akan jawab ini. Ini ya, kita ini kan masih pelajar. Saya datang ke sini untuk belajar. Jadi ini akan menjadi guru saya. Kalau Anda lihat Al-Qur'an, ya, kritik Al-Qur'an terhadap Kristen, Anda akan mendapatkan ini yang paling keras. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Ini kan kemudian kita pahami sebagai kritik Al-Quran terhadap konsep Trinitas. Ketiga dari tiga. Padahal yang diyakini oleh orang Kristen itu bukan tiga Tuhan. Trinitas itu, mungkin ada orang Kristen ini bisa menjelaskan kepada kita. Trinitas itu bukan tiga Tuhan. Itu satu Tuhan dengan tiga hipostasis. Ya, tiga Tuhan itu disebut dengan triteisme. Jadi yang dikritik oleh Al-Quran adalah konsep triteisme, bukan konsep Trinitas. Anda kalau lihat bagaimana kritik Al-Quran tentang Trinitas, Anda bisa baca surat Al-Ma'idah ayat 116 yang berbunyi ketika Allah mengatakan kepada Al-Isa ibnu Maryam, "A'anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Ini firman Allah. Apakah engkau, Yesus, Isa, apakah engkau telah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah saya dan ibu saya, Anda lihat itu, jadikanlah saya
dan ibu saya ilahaini sebagai dua Tuhan di samping Allah. Konsepsi yang konsepsi Trinitas dalam Al-Quran adalah bahwa Trinitas itu terdiri dari Allah, Isa, dan ibunya Maryam. Itu bukan Trinity, no. The Trinity consists of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Not Allah, Isa, and Maryam, no. Now, memang Quran mengkritik konsep Trinitas, tapi Trinitas yang dikritik oleh Al-Quran bukan Trinitas yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Quran has its own Christology. Ini penting sekali. Quran itu punya Christology sendiri yang berbeda dengan Christology yang dipahami oleh orang. Tapi ini terlalu jauh. Saya bisa dimarahi sama Pak Faruk nanti kalau terlalu. Bukan hanya dalam konsep teologis, ya. Dalam konsep peace and violence, tidak ada kata tunggal dalam Al-Quran itu tidak ada. Tidak ada. Al-Quran dalam banyak ayat itu allow for religious freedom. Inna dina indallahi al-islam. La ikraha fid din. There is no conversion in religion. Atau ayat yang sering dijadikan ayat-ayat favorit oleh aktivis religious pluralism atau toleran itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu kan ayat-ayat yang indah yang memberikan kemungkinan bagi toleransi, bagi diversity, lakum dinukum waliyadin. Walaupun kalau kita baca keseluruhan ya ayat surat Al-Kafirun itu sebenarnya ada problem. Tapi saya tidak tahu. Saya kira terlalu kontroversial kalau saya ngomong di situ dan bukan saatnya kan. Sekarang saya ingin menafsirkan ayat-ayat perang yang susah yang bikin kita dengan cara bahwa itu sebenarnya bisa ditafsirkan ulang gitu. Tapi poin saya adalah pada saat yang sama ada banyak ayat-ayat yang sangat eksplisit. Misalnya whether asul hurum faktulul musyrikin hatu wajatumu atau surat Al-Anfal ya. At-Taubah ya, surat At-Taubah surat ke-9 ya. Itu kan surat yang penuh dengan ayat-ayat kekerasan. Bahkan kata ulama, kenapa At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah? Karena penuh dengan ayat-ayat kekerasan. Memang ada beberapa pandangan, tapi salah satu pandangan ulama adalah surat At-Taubah itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu gimana mau dimulai dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pokok di dalamnya banyak ayat perang. Itu kan ayat perang di sana itu banyak sekali. Misalnya ayat 29 qatul ladina la yu'minuna billahi wala yawmil akhir wala yadinu wala yuharrimuna ma haramallahu wala yadinu dinal haq hatta min alladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Bunuhlah, itu kan bahasanya qatilul ladina la yu'minun, bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Qatilu muqatalah, jangan betul nanti terjemahan dia orang salah dan dia kod yang salah, dia orang akan pakai, mereka tak faham bahasa Arab, you terjemah juga salah Quran. Itu ada mufa'alah, maksudnya bukan bunuh, perangi maksudnya tindak balas dua pihak. Bisa itu bermakna musyaraka ya. Yeah. Tapi kan itu jelas sekali, perangilah atau sama-sama perangilah atau apapun terjemahan kita, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di satu sisi ada ayat yang sangat sangat inklusif, itu yang disebut dengan inclusive passages, tapi ada sisi lain saya sebenarnya sudah tidak ingin kontroversi tapi kontroversial juga ya. Jadi bagaimana kalau aslinya keluar? Jadi ini belum aslinya ini. Jadi poin saya adalah tidak ada single unified approach of the Quran to any issue. Ulama dulu biasa, kita sekarang yang kalau dikatakan Al-Quran itu kontradiksi, ada ambivalen, kita tuh ngeri banget. Ulama dulu tuh biasa mengatakan ada ta'arud dalam Al-Quran. Dan karena itu mereka mengembangkan satu metodologi untuk menyelesaikannya. Misalnya yang disebut dengan
nanti kita bicarakan ini yang disebut dengan konsep nasakh, an-nasikh wal mansukh, karena ayat-ayat yang terdahulu itu bertentangan dengan ayat-ayat yang belakangan, dan ayat-ayat yang belakangan itu dianggap menasakh ayat-ayat terdahulu. Problemnya adalah ini yang saya maksud dengan argumen pertama tadi itu. Kalau kita mengikuti tafsir klasik ya, yang tradisional, kita sebenarnya sadar atau tidak telah menjustifikasi orang-orang ISIS. Karena dalam konsep nasakh mansukh, ayat-ayat perang ini sesungguhnya ayat-ayat yang turun belakangan. Ya, ayat-ayat perang, jadi surat At-Taubah itu dianggap sebagai salah satu surat yang paling akhir yang turun kepada Nabi Muhammad. Artinya adalah dia menasakh ayat-ayat yang lebih toleran, yang lebih inklusif. Jadi kalau kita mengikuti tafsir tradisional, kita sadar atau tidak, kita sebenarnya menjustifikasi sikap barbarik orang-orang ISIS. Dan karena itu, ini poin saya. Boleh ada kita contoh Pak, tafsir tradisional yang kontradiksi itu. Sudah contoh. Bukan sudah dari tadi saya kasih contoh ya. Saya cakap bisa nanti terlepas. Apakah contoh tafsir yang boleh menjustifikasikan perbuatan ISIS itu? Tafsir kitab tafsir Tabari ke, Qurtubi ke, yang tradisi. Kalau Anda membaca Ibnu Katsir, okay, ya, okay. Ibnu Katsir, Anda akan tahu bahwa di mana ayatnya? Tafsirnya. Di quoting di mana? Itu sudah buku-buku tentang nasikh mansukh. Itu menjadi satu genre sendiri. Tak, saya ya? Tadi cakap tentang ayat-ayat yang menjustifikasikan perbuatan ISIS dalam kitab-kitab tradisi. Jadi di mana yang tafsir tradisional itu ada? ISIS ini kan baru, ya, belum ada ISIS ketika kitab-kitab tafsir itu ditulis. Jadi maksud saya, kalau kita menggunakan, kalau kita follow the theory of abrogation, bahwa ayat-ayat yang belakangan menghapus ayat-ayat yang terdahulu. Ya, jadi ayat-ayat yang mengajukan perang di surat At-Taubah misalnya menghapus ayat-ayat yang turun di awal yang lebih inklusif. Jadi dengan konsep nasakh maka yang berlaku itu loh, maksudnya yang berlaku adalah ayat-ayat yang turun belakangan. The early passages became inactive. Bukan karena masalah nasakh. Tapi saya bercakap tentang masalah. You kata kitab-kitab lama, tafsir lama. Kalau kita baca, ia boleh menjustifikasikan perbuatan ISIS hari ini. Kitab mana tu, tafsir mana? Pasal tafsir ni banyak, saya pun nak tahu. Pasal itu sebahagian daripada pembentangan. Ustaz, saya minta maaf. Sebab saya rasa adalah adil untuk kita biar Dr. Munim selesaikan pembentangan. Kemudian kita akan ada sesi boleh, untuk ya. Perbincangan yang, silakan, yang silakan. Mantap untuk dapat pemahaman yang baik itu semua. Silakan. Ya, kata santai, kalau you nak formal saya boleh pergi dulu, tak perlu saya tunggu. Maksud saya nak dengar satu benda yang saya bagi saya satu penipuan. So kalau tak you bincang okey, tapi saya ingat ini kita bentang secara akademik, you jangan sebut satu benda melainkan you bagi contoh muka surat berapa, teks di mana. Benar, saya okay, setuju. Terima kasih. Semua hanya berkaitan dengan pengurusan masa dan itu saja saya punya concern. Saya minta Ustaz untuk Ustaz dari sini. Saya minta Ustaz. Sorry. Okay, it's difficult now. I'm in trouble. Tapi memang, jadi salah satu cara. Dr. Munim, saya minta. Yeah. Ustaz, Dr. Sri, sebabkan isu perbincangan ini saya rasa penting. Jangan juga kita nak mengelakkan apa-apa kekeliruan daripada perbincangan yang dibuat. Sebaiknya kalau Ustaz Dr. Sri dapat tunggu sebentar dan juga dapat respon pada masanya. Ya. Itu harapan saya. Terima kasih. Okey, Dr. Munim, silakan sambung untuk masa 10 minit lagi. Okey. Jadi ya salah satu kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama klasik menghandle
what seem to be contradiction, itu mereka melihat berbagai pandangan Al-Quran ini merefleksikan berbagai fase dalam kehidupan Nabi. Jadi karena itu melihat kapan ayat diturunkan itu menjadi penting. Ini yang disebut dengan apa namanya tradisi, dalam tradisi tafsir itu disebut dengan asbab an-nuzul. Ya, jadi kapan ayat-ayat Al-Quran itu turun. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa ada konteks-konteks tertentu yang berbeda sehingga ada ayat-ayat berbeda yang turun. Nah, biasanya para ulama itu membagi Al-Quran kan menjadi dua bagian, ada ayat-ayat Mekah ya yang umumnya memang inklusif, tetapi ada ayat-ayat Madinah ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang turun ketika Nabi tinggal di Madinah. Nah, tradisi Islam itu memang hanya membagi kronologi hidup Nabi itu dalam dua hal ini, ayat-ayat Mekah, ayat-ayat Madinah. Dalam tradisi kesajanaan Barat, kronologi Quran itu menjadi lebih detail. Jadi kronologi membaca Quran melalui biografi Nabi itu lebih detail. Misalnya ada sarjana Jerman, itu namanya Theodor Noldeke, nggak apa-apa ya nyebut orang Barat ya. Apa nggak boleh? Nggak apa-apa. Ya, ada Theodor Noldeke, itu Genish of the Quran, itu salah satu buku yang menjadi rujukan dalam kesarjanaan Al-Quran di Barat hingga sekarang, walaupun sudah banyak orang-orang yang memproblematisasikan. Itu membagi ayat-ayat Mekah itu menjadi tiga tahap. Jadi ada Mekah awal, Mekah pertengahan, Mekah akhir, baru kemudian ada ayat-ayat Madinah. Dan kalau Anda baca, ini sudah banyak sarjana-sarjana yang menggunakan kronologinya Noldeke ini untuk melihat berbagai perkembangan dalam Al-Quran. Misalnya ada orang yang meneliti tentang ayat-ayat dakwah dalam Al-Quran, ya itu juga bertahap dari misalnya fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin, itu kan ayat-ayat dakwah tapi jangan konfrontatif gitu, atau kemudian ada utuh ijlas sabila rabbika. Jadi kalau Anda membaca Al-Qur'an melalui kronologi yang dikembangkan oleh Noldeke ini, Anda akan melihat bahwa ada tahapan-tahapan yang bisa kita lacak di Qur'an. Atau misalnya pandangan Qur'an tentang ruh, tentang spirit ya. Ini sudah ada penelitian. Jadi ada sarjana namanya O'Shaughnessy itu menulis buku berjudul The Development of the Meaning of Ruh in the Qur'an, The Meaning of the Spirit ya. Jadi memang akan kalau kita melihat Al-Quran dari sejarah Nabi itu memang kita bisa melihat ya ada tahapan-tahapan, dan ini juga yang dipakai oleh ulama dulu ya. Jadi membaca Al-Quran dengan melihat bahwa berbagai view dalam Al-Quran ini sebenarnya merefleksikan fase-fase tertentu, dan karena itu Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Ini juga ulama banyak ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 23, bahkan ada yang mengatakan 18 tahun. Tapi umumnya yang menjadi pendapat mayoriti ulama adalah bahwa Al-Quran itu turun selama 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad. Dan perbedaan pandangan Quran itu bisa diketahui dengan satu genre yang disebut dengan asbab an-nuzul. Jadi konteks tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, dan itu juga yang jadi asbab nuzul itu sekarang menjadi semacam cara untuk memahami Al-Quran. Ketika ada perbedaan, misalnya ada ayat-ayat yang membuka peluang bagi inklusivisme, bagi toleran, bagi religious diversity, tapi ada ayat-ayat yang lebih eksklusif ya. Nah, itu, jadi para ulama itu menggunakan asbab nuzul untuk melihat itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa, maksud saya. Ini apa yang ingin saya sampaikan di sini. Kita lupa bahwa asbab nuzul itu bukan satu-satunya yang mempengaruhi para ulama ketika menafsirkan satu ayat. Dalam banyak kesempatan justru konteks di mana para mufasir itu hidup itu juga punya pengaruh dalam tafsir tertentu. Ya. Kalau Anda, saya ingin mencontohkan ini saja. Kalau Anda melihat pandangan para mufasirun
terhadap siapa yang disacrifice, the sacrifice son of Abraham, Ismail atau Ishak. Ya, kalau Anda lacak dari tafsir-tafsir yang awal, Anda akan melihat satu perkembangan yang menarik yang memperlihatkan bahwa konteks itu shaping their understanding of the Quran. Kalau Anda misalnya melihat tafsir yang paling awal, yang karya utuhnya sampai kepada kita sekarang, itu namanya Muqatil bin Sulaiman. Jadi Muqatil bin Sulaiman itu adalah mufasir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita sekarang. Dia itu mati tahun 757 atau 150 Hijriah, yang dia mengatakan bahwa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ishak. Itu eksplisit itu. Bahkan kalau Anda membaca Tabari yang hidup pada abad keempat Hijriah, Tabari itu meriwayatkan 50-50, 50% pro Ishak, 50% pro Ismail. Itu baru pada periode Ibnu Katsir, ya, pada abad ke-7 ke-14. Itu sudah menjadi disebut bagi oleh dia bahwa kesepakatan para ulama, ijma ulama bahwa yang disembelih, yang dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ismail. Mereka yang mengatakan sebaliknya dipengaruhi oleh Israiliyat. Jadi Anda bisa lihat bahwa tafsir itu berkembang. Dan itu juga yang menyebabkan kita perlu melakukan rethinking terhadap ayat-ayat, termasuk ayat-ayat jihad itu. Ya, tafsir itu berkembang dan konteks itu justru punya pengaruh yang besar dalam mempengaruhi, dalam shaping classical Muslim understanding of the Quran. Jadi bukan hanya asbab nuzul, maksud saya, bukan hanya konteks turunnya ayat, tetapi konteks para mufasir sendiri itu punya pengaruh yang besar terhadap cara mereka menafsirkan. Nah, kebetulan para mufasir ini itu hidupnya pada masa Abbasiyah. Ya. Dan ini menarik sekali, kenapa kemudian Ibnu Abbas itu dianggap sebagai rujukan utama, dianggap sebagai bapaknya para mufasir. Padahal Ibnu Abbas itu, ya, ketika Nabi hidup, ketika Nabi meninggal, beliau itu umurnya 13 tahun. Jadi masih bocah, masih anak kecil. Tapi kenapa gitu? Anda kan bisa bertanya kan, Ibnu Abbas ini ketika Nabi meninggal umurnya 13 tahun. Tapi kenapa sekarang dianggap sebagai bapaknya para mufasir? Karena tafsir-tafsir itu muncul pada periode Abbasiyah yang menjadikan Ibnu Abbas itu sebagai the ancestor. Dia sebagai bapak moyang, nenek moyang, kalau bahasa Inggrisnya nenek moyang. Itu sebagai the founding father of the Abbasid Caliphate. Jadi ada faktor politik juga. Ada banyak kajian tentang ini, bahwa bagaimana Ibnu Abbas itu statusnya menjadi begitu penting dalam tradisi tafsir. Saya kira saya akan langsung pada yang terakhir, ini sudah tidak ada banyak waktu. Kalau Anda membaca ayat-ayat jihad secara tradisional, mereka biasanya mengklasifikasikan seperti ini. Jadi di awal itu ini bukan klasifikasi, ini sudah banyak ulama yang ini klasifikasi tradisional tentang ayat-ayat jihad. Jadi ayat-ayat yang non confrontational, ya, ila sabiru kabir hikmati, jemputlah atau ajaklah orang-orang dengan jalan hikmah, ya, dengan wisdom. Atau kemudian step kedua, defensive fighting itu dibolehkan untuk membela diri, ya. Udhina lilladzina yuqatalun, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, itu kan for self defense. Ada kemudian berikutnya itu fighting diperbolehkan kalau dalam situasi tertentu, tapi tidak dibolehkan kalau situasi tertentu, misalnya ashurul hurum, ya, bulan-bulan haram, atau di tempat tertentu. Itu kan tidak dibolehkan. Tetapi pada state yang terakhir itu yang disebut dengan unconditional command to fight. Contohnya ya yang saya sebutkan tadi itu di surat yang ke-9, surat At-Taubah. Ini cara pandang klasik, ya, cara pandang dalam mengatasi berbagai pandangan yang berbeda Al-Qur'an menyangkut bagaimana seharusnya kita menyikapi yang lain, apakah dengan lebih kepada menekankan toleransi dan seterusnya, atau self defense dibolehkan, atau conditional fighting. Ini yang saya sampaikan bahwa sebenarnya
dalam kajian tradisional yang berkembang ini. Pertama dilihat dengan asbab nuzul, yang kedua. Nah, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini, tetapi para ulama, para sarjana muslim itu sudah mengajukan banyak tawaran bagaimana mengatasi ayat-ayat jihad. Salah satunya adalah misalnya ada seorang sarjana di Sudan itu bernama Mahmud Toha, ya. Beliau menulis buku berjudul Ar-Risalah As-Saniyah, ya. The Second Message, itu berargumen bahwa yang kita perlukan adalah membalik paradigma klasik, ya. Kalau paradigma klasik itu kan yang Madinah menghapus yang Mekah kalau terjadi pertentangan. Kalau Muhammad Tuhan mengatakan enggak, justru yang universal itu adalah ayat-ayat Mekah. Jadi ayat-ayat Madinah yang terkesan violent itu harus dibaca in light of the more tolerant passages of the Meccan period. Itu pandangan. Ada pandangan lain misalnya, kalau Anda tidak keberatan saya sebut orang Barat, misalnya ada seorang sarjana bernama Reuven Firestone, beliau berargumen bahwa pandangan yang berbeda Al-Quran itu tidak harus dipahami secara kronologi, tapi bisa jadi itu menggambarkan pandangan faksi-faksi tertentu dalam komunitas Nabi Muhammad. Saya kira saya akhiri di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.